Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana, dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" "Boleh." Lalu dia mengucap dua kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap dua kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." "Bagus." "Saya cinta Islam." "Bagus." "Saya juga cinta kepada Anda, ya Rasul." "Bagus." "Cuma saya juga cinta kepada dosa, ya Rasul. Terus terang saja, saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk. Dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul, "Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta"? Ternyata tidak. Mendengar keterus terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bi, tak apa-apalah. Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" "Ah, itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum, ya Rasul." "Tak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau enggak kau janji dengan saya?" "Apa, ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup?" "Cuma itu, ya Rasul. Cuma itu." "Ah, saya kira apa. Kalau cuma urusan gak bohong sih, gampanglah itu. Sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari, berjanji." Jabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, "Ma ashala ma talaba hadzan nabiyyul karim." Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu, cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang enggak bohong itu gampang. Padahal saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, "Kenapa nangis kamu ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma satu. Tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu." "Saya ini, ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu? Itu yang bikin saya nangis. 3 kali seumur hidup, 3 kali bohong." Nabi Ibrahim nangis. "Kita ini 1 hari 17 kali bohong, nyengir aja. Gak ada nangisnya." Demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya, bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Sampai pada suatu hari, ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina, nyaris. Dia ingat janjinya. "Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong.
Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, kamu zina apa enggak sekarang? Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu, dia melihat sesuatu yang indah menawan, berdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Kalau satu hari saya bertemu beliau, ditanya saya kau mencuri apa tidak? Bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir, dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Prosesingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang. Satu hari, datanglah seorang sahabat melapor, halak tu ya Rasulullah, wahai Rasul, celaka saya ini. Ma'ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan. Saya enggak tahan sama istri saya itu. Lalu, nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru ini. Kata Rasul, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong-nyelonong. Ah, kalau memang begitu, bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat? Tidak kuat, jangankan yang 2 bulan, yang 1 bulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan saya tidak sanggup, ya Rasul. Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin. Oh, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga. Sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar. Keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, ya sudah, bawa pulanglah ini beri makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islam itu. Tidak kalau sudah begitu, ya mesti begitu. Kita saja kan besarnya lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit, baru kita makan pisang. Dan sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul,
baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya, dengan dakwah cara bijaksana ini, jangan memancing ikan pakai anggur. Bagaimanapun enaknya anggur itu, bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihi. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka. Sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan contoh nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam. Yaitu yang keempat, wa tawasaw bis sabr. Bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak penuh onak dan duri, namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya. Mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Usikum wa iyaya bitaqwallah, aqulu qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.